Salam sejahtera kepada penonton semua. Tahukah anda terdapat sebuah pantai yang cantik di negeri Kelantan sehingga digelar Pulau Nami Malaysia? Apakah yang menyebabkan pantai ini diberi gelaran sebegitu? Kepada sesiapa yang pernah sampai ke sini pastinya sudah mempunyai jawapan yang tersendiri. Kepada penonton semua, terutama kepada anda yang belum pernah sampai ke sini, bolehlah menonton video ini sehingga habis agar tidak terlepas sebarang info serta menyaksikan pemandangan yang menarik sehingga pantai ini mendapat gelaran Pulau Nami Malaysia. Anda boleh juga berkongsi pandangan di ruangan komen setelah menonton video ini sehingga habis. Semoga dengan info yang diberikan dapat memudahkan anda untuk merancang percutian anda yang seterusnya. Anda dijemput untuk subscribe dan like bagi mendapatkan notification berkenaan dengan video yang terbaru untuk destinasi yang berikutnya. Selamat menonton! Nama sebenar pantai ini adalah Pantai Senop, merupakan salah satu pantai yang mudah untuk dikunjungi oleh orang ramai di negeri Kelantan. Terletak lebih kurang 30 minit sejauh 16 km dari Bandaraya Kota Baru dan 23 minit sejauh 17 km dari Bacok Kelantan. Pantai ini terdiri daripada Pantai Senok dan Pantai Senok Tengah. Untuk menuju ke sini, pengunjung haruslah mencari Pantai Senok di dalam aplikasi. Dan bukannya Pantai Senok Tengah. Kedudukannya yang hampir dengan lapangan terbang Pengkalan Cepa membolehkan pengunjung untuk melihat pesawat yang akan terbang melalui ruang udara berhampiran pantai ini. Mempunyai kawasan tempat meletak kenderaan yang mencukupi pada hari biasa. Ada kemungkinan tempat ini akan sesak pada hujung minggu dan cuti umum. Tiada sebarang bayaran dikenakan untuk mengunjungi pantai ini. Terdapat deretan gerai-gerai kecil dibina berhampiran dengan tempat meletak kenderaan. Di sini juga terdapat restoran yang menyajikan makanan laut celup tepung yang terkenal. Dari pemerhatian, didapati tandas awam masih dalam proses pengubahsuaian. Satu ciri keunikan pantai ini adalah deretan pokok ru yang ditanam secara tersusun. Umpama di Pulau Nami, Korea Selatan. Dari carian yang dibuat, pokok ru di sini pada mulanya ditanam di sepanjang pantai ini sejak tahun 2009 di bawah program pemuliharaan kawasan pesisir pantai negeri. Bertujuan untuk menghalang hakisan. Program ini adalah kerjasama di antara kerajaan negeri dengan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia serta Jabatan Perhutanan Kelantan. Masa berlalu dan sekarang pokok-pokok ini telah membesar, menjadikan pemandangan di sini menarik. Ada pengunjung yang berpendapat, masa yang terbaik untuk datang ke sini adalah pada sebelah petang, kerana daun-daun pokok yang rimbun akan menjadikan tempat ini redup dan cahayanya akan menghasilkan gambar yang cantik. Oleh itu, tidak hairanlah mengapa kebanyakan pengunjung yang datang ke sini bertujuan untuk mengambil gambar, terutama gambar perkahwinan. Selain daripada bergambar, aktiviti berkelah juga sesuai di sini. Walau bagaimanapun, pantainya tidak sesuai untuk mandi dan berenang, kerana keadaan dasarnya yang berbahaya dan ombak yang besar terutama semasa musim monsun. Bagi anda yang mencari pantai yang sesuai untuk mandi dan berenang, bolehlah menekan link yang tertera di atas untuk info yang lain. Adalah diharapkan pengunjung yang datang ke sini untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah merata-rata supaya keindahan pantai ini dapat dikekalkan. Anda dijemput untuk subscribe dan like
bagi mendapatkan notification berkenaan dengan video yang terbaru untuk destinasi yang berikutnya. Jangan lupa untuk kembali ke channel ini bagi menonton info yang lain. Terima kasih Daun Keladi, panjang umur, jumpa lagi.